Puluhan santri milenial di Ponorogo menggelar doa bersama untuk Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 Oktober 2023. Doa bersama di Ponpes Bani Mustafa, Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Pantauan di lokasi, puluhan santri milenial duduk bersila, kemudian memanjatkan doa, melangitkan harapan untuk Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Berharap besar MK, Mahkamah Konstitusi meninjau kembali aturan, di mana menurut kami usia tidak menjadi hambatan proses pemimpin, ujar perwakilan santri milenial Ponorogo, Kenen Hidayatullah, Rabu, 11 Oktober 2023. Dia menjelaskan doa bersama ini membuktikan kalangan santri milenial saat ini membutuhkan kalangan muda yang mampu mengakomodir gagasan-gagasan santri dan anak muda. Kami sebagai kalangan santri sering mengkaji, salah satu hal menjadi pedoman anak belajar dari ortu, kata Kenen. Doa bersama bahwa kalangan santri milenial hari ini membutuhkan sosok-sosok muda yang mampu mengakomodir gagasan-gagasan santri, gagasan-gagasan anak muda untuk kemudian menjadi satu kebijakan yang nantinya untuk kemaslahatan Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Kenapa harus Gibran? Memang sosok itu yang mewakili? Ya karena kita sebagai kalangan santri ini kan sering mengkaji beberapa pelajaran, beberapa kitab dan lain sebagainya, bahwa salah satu hal yang menjadi pedoman kita, seorang anak itu akan belajar dari orang tuanya, kan gitu. Nah, kita melihat sosok Pak Jokowi sebagai presiden hari ini mampu kemudian menjadi perwakilan daripada masyarakat, yang hari ini juga kita merasakan kalangan santri itu sangat terbantu dengan program-programnya Bapak Jokowi, dan kita harapkan Mas Gibran sebagai putra dari Pak Jokowi mampu melanjutkan perjuangan yang telah dibangun oleh orang tuanya. Itu maksudnya apa, mendukung Gibran menjadi cawapres begitu atau apa? Ya, sampai detik ini kita tetap berharap yang terbaik pastinya. Upaya hari ini kita mendoakan agar apapun hasilnya menjadi hasil yang terbaik, karena sekali lagi bahwa kita mendukung sepenuhnya pemerintah atas kebijakan-kebijakannya, maka kita ya sangat berharap untuk kemudian hasil terbaik itu juga dapat diraih nantinya. Apa maksudnya MK bisa membebaskan Gibran atau seperti apa? Ya, harapannya kita anak muda karena melihat sosok beliau tadi yang seperti itu, kita sangat berharap besar untuk kemudian MK juga meninjau kembali untuk nantinya menjadi hasil yang terbaik, bahwa ya usia itu tidak menjadi hambatan bagi anak muda untuk proses menjadi seorang pemimpin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.